Terima kasih, Eko. Ya. Kita kongsikan bersama dengan penonton dan juga adik-adik di dalam Dewan Irina. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami Jodoh Plastik seketika nanti. Kadang-kadang orang kata memiliki kemewahan, mengejar kemewahan, mengimpikan kemewahan itu tidak salah. Yang menjadi salahnya apabila tujuan kita dalam perkahwinan itu disama ataupun dibesar-besarkan hanya untuk menikmati kemewahan itu sendiri, tanpa kita nak tahu tujuan asal sebenar kita, sebenarnya kenapa kita mendirikan rumah tangga. Apa pandangan Datuk? Betul. Saya rasa kita kena jelas ya, anak-anak kita yang nak berkahwin mesti tahu sebenarnya kenapa kita berkahwin. Apa keperluan asas, dan kita tahu perkahwinan itu satu ibadah, satu sunnah bagi orang Islam. Dan dari segi itu juga yang menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan, dan juga untuk melahirkan zuriat. Jadi itu mesti difahami sejelas-jelasnya. Dan apabila berkahwin, ada hak dan tanggungjawab. Isteri ada hak dan tanggungjawab. Suami ada hak dan tanggungjawab. Dan apabila berkahwin semata-mata kerana tujuan yang bukan yang saya sebut itu tadi, kita akan ada masalah dari segi expectation, ekspektasi itu. Kerana kita telah mendahulukan ekspektasi untuk hidup mewah sebagai tujuan utama berkahwin. Dan apabila berkahwin, ini akan timbullah isu penipuan. Ya. Ada kes banyak yang kata kahwin dengan milenial dan akhirnya tidak. Dan akhirnya ekspektasi itu tidak sampai ke tahap yang kita harapkan. Dreaming is free. Kita boleh bermimpi. Dan kita memang selalu kadang-kadang berdoa itu mengimpikan itu adalah doa untuk hidup bahagia, kaya raya. Ya. Dan itu tidak bersalahan pun dengan hukum. Itu memang kita perlu ada dalam setiap diri seseorang. Tetapi menjadikan dia tujuan utama untuk kahwin, saya rasa perlu. Itu saya rasa, Datuk. Ya. Dan Amira sendiri, bila kita bercakap tentang material, benar ada juga pasangan yang berkahwin kerana material, tapi akhirnya apabila pasangannya mengalami kemerosotan ekonomi, kita merasakan ini bukan lagi cinta sejati kita. Tapi kalau kita berkahwin kerana paras rupa pula, kita semua tahu bahawa paras rupa itu takkan kekal. Injeklah botox sebanyak mana pun, macam tu tak boleh nak jadi macam dulu. Tapi bagi Amira sendiri, bila memilih untuk berkahwin di usia yang muda dengan memilih suami yang biasa, apa yang ingin Amira capai dalam hubungan perkahwinan Amira? Sebenarnya dia tak biasa, Cik. Dia suami luar biasa, Cik. Saya memilih lelaki yang bukan daripada golongan VIP. Material sebenarnya adalah subjektif. Mungkin penilaian saya cukup kemampuan itu adalah cukup buat saya. Kalau kita dapat lihat sendiri lah, saya makin sihat. Maknanya dia jaga saya dengan baik. Maksudnya saya makin tembam. Cukup makan sebenarnya. Jadi macam yang disebutkan tadi lah, sebenarnya paras rupa dan material merupakan memang fitrah manusia. Kita mempunyai keinginan, kita mempunyai impian. Jadi apa yang saya pula terbiasa untuk dididik, untuk berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi saya mungkin menepati ciri adik tadi itulah, seorang wanita yang berdikari. Saya lebih senang untuk berusaha sendiri untuk mencapai apa yang saya inginkan. Itu saya telah praktiskan sebelum saya berkahwin lagi. Dan bila saya sudah berkahwin dengan suami saya,
saya rasa lebih bahagia kerana saya dan suami berusaha bersama-sama untuk mencapai keinginan saya. Dia berusaha untuk saya, saya berusaha untuk diri saya dan juga keluarga saya. Jadi saya rasa itu lagi penting. Berusaha bersama-sama untuk mencapai impian tu bersama-sama sebab kita nak hidup tiljanah. Seronok kan kalau kita sama-sama seiring mencapai kejayaan tu daripada kita datang tengah-tengah tumpang kejayaan tu. Betul. Betul tak? Saya lagi selesa begitulah. Itu semuanya terpulang kepada masing-masing, tapi saya lagi selesa kalau saya dapat berusaha bersama dengan pasangan hidup sehidup semati susah senang sama-sama dan capai impian tu biar kita bahagi sama-sama. Kalau kita satu hari nanti susah ke apa ke pun sama-sama sebab pula ni. Okey, tadi Amira nak kongsikan tentang pandangan Amira sendiri. Mungkin kita juga nak kongsikan pandangan mereka di luar sana bagaimana agaknya jodoh idaman mereka. Kita dengarkan. Ciri-ciri lelaki pilihan? Bertanggungjawab. Wah, bertanggungjawab. Semua nak yang bertanggungjawab kan? Tapi saya nak tahu jugalah, salah ke sebenarnya kalau kita ini memilih paras rupa sebagai kriteria utama? Itu soalan saya. Tapi sebenarnya Novatin, juga ada soalan yang nak diajukan kepada Datuk. Silakan. Okay, Assalamualaikum yang berbahagia Datuk. Soalan ini ditujukan kepada Datuk. Okay. Bagaimana mahasiswa selalu menjadikan paras rupa dan materialistik itu sebagai satu ukuran untuk kita mula bertemu jodoh di alam kampus. Jadi, apakah nasihat yang berbahagia Datuk tentang first impression campus sebelum mula perkenalan tu? Langkah-langkah terbaik supaya kami ini tidak menjadi seperti jodoh plastik yang akan berkecai apabila berkahwin nanti. Okay. Itu sahaja. Wow. Datuk, macam mana tu Datuk? Salah ke kalau jatuh cinta pada paras rupa? Orang kata dari mata turun ke hati. Sebenarnya itu fitrahnya. Memang akan jatuh cinta kerana paras rupa. Dan itu sebab tu saya rasa mungkin suami saya orang yang paling handsome di kaca mata saya. Wow. Macam disebut oleh tamu kita tadi tu. Jadi bagi kita terpulang pada kita sendiri. Ya. Beauty lies in the eyes of the beholder. Jadi asasnya ialah bagi saya tak ada masalah nak memilih paras rupa. Tetapi dalam masa yang sama, mahasiswa yang nak mencari jodoh ini perlu melihat kepada perkara-perkara lain. Perkahwinan ini bukan untuk sehari dua, bukan untuk setahun dua. Tapi kita nak seperti yang kita sebut tadi sampai ke jannah. Dan yang itulah perlu difahami oleh semua orang bahawa perkahwinan ini kalau setakat pergi dating-dating, jumpa, berlakon-berlakon tu normal. Itu orang bercinta. Tapi bila berkahwin, duduk satu rumah dan dah barulah tahu perangai-perangai tertentunya. Yang itulah yang perlu kita perjelaskan. Dan bagi saya sebenarnya untuk mencari jodoh ini, anak-anak kita ni perlu memahami bahawa perkahwinan itu memerlukan toleransi, saling faham, memahami, tanggungjawab, saling menghormati dan juga mesti percaya mempercayai. Mesti ada kepercayaan asas dan kalau ia dimulakan dengan quote-unquote lakonan itu tadi, dengan ekspektasi-ekspektasi yang bagi saya tidak berasas, maka perkahwinan itu macam mana pun akan menemu jalan perceraian kerana kita tidak dapat menyelesaikan daripada mula sebelum daripada akar dan dasarnya, Datuk. Ingat ya adik-adik, kena ada kepercayaan dalam pasangan. Fiza, ada tak sebarang soalan ataupun pandangan daripada pelajar kita? Saya berdebar-debar. Kalau cakap pasal first impression counts tadi, kalau duduk kat UKM ni banyak jodoh saya nampak. Okey. Gurau je. Dan sebenarnya ada lagi rakan kita adik kita nak bertanyakan sesuatu kepada Datuk. Silakan. Siapa nama? Assalamualaikum. Saya Muhammad Rifi. Saya bukan nak tanya soalan. Saya nak menyatakan pendapat saya lah. Itu yang kita nak dengar tu. Berkenaan kita punya tajuk jodoh plastik ni, saya nampak salah satu faktor wujudnya jodoh plastik ni juga dari aspek teknologi. Terlalu bergantung kepada teknologi which is asyik WhatsApp saja, call saja tanpa ada interaksi secara langsung. Jadi
apabila dijodohkan, apabila duduk satu rumah, baru kita tahu. Okey, dia tu macam mana, macam mana. Sebenarnya bukanlah dia berpura-pura, tapi sebab kita terlalu bergantung kepada teknologi. Ini mesti gambar DP ni tak letak gambar betul. Ya. Tidak adjust beauty camera. Face blur. Face blur dek. Okey, aku nak tanya satu soalan ni. Hak Tuhan. Kekasih awak macam tu ke sebenarnya? Cantik. Kekasih dia cantik. Pemilihan Amira itu adalah untuk sepanjang hayat. Sukar tak pada mulanya? Sejujurnya saya pernah beli bunga plastik. Walau tak pernah layu tapi palsu. Jadilah seperti mawar berduri untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Jadi kita lihat betapa besar peranan wanita ni yang seringkali dikaitkan dalam apa sahaja. Bukan sahaja dalam hubungan kekeluargaan, malah pembentukan ekonomi keluarga juga. Bagaimana wanita ini memainkan peranan pentingnya sendiri dalam mematri ataupun memacu satu perkahwinan dan rumah tangga yang bahagia? Jadi sebenarnya saya rasa lah yang kita paling penting bila cakap pasal jodoh plastik ni, ya. Saya nak kena balik kepada asas bahawa tidak ada masalah kita nak mencari jodoh dan kedudukan kewangan dan sebagainya. Tetapi isu jodoh plastik ni, kahwin dengan glamour, dengan hantaran yang banyak dan sebagainya itu akan menjejaskan kedudukan rumah tangga. Saya nak nasihatkan mahasiswa-mahasiswi baru keluar universiti, kemudian nak kerja, nak kumpul duit. Satu bagi saya yang paling penting ialah sebagai wanita, jangan mulakan, dan lelaki lain, pasangan, jangan mulakan perkahwinan dengan minjam wang. Ya? Bagi saya, memulakan perkahwinan dengan riba, galak di interest dan sebagainya, itu tak baik. Yang kedua ialah, kita dengar Nabi kata mahar yang paling baik ialah yang terendah, yang mendapat keberkatan. Yang kemudiannya, hendak membawa keluarga. Wanita adalah menteri kewangan yang paling penting dalam rumah tangga bagi saya. Ya, walaupun nafkah itu datang dari suami, kalau isteri itu pandai mengatur kewangan keluarga, itu akan menyelesaikan banyak masalah ekonomi rumah tangga. Bagi saya data sebab-sebab perceraian yang banyak yang disebut dalam kalangan pasangan muda 3-1 ke 5 tahun perkahwinan itu adalah isu ekonomi, kerana tidak mempunyai pasangan yang sekufu, suami pendapatan yang lebih rendah dari isteri, dan kemudiannya tidak bertanggungjawab dalam pengurusan rumah tangga. Jadi yang itu bagi saya, kalau diserahkan kepada isteri yang tahu nak congak belanja dapur berapa, nak bayar sewa rumah berapa, dan kemudiannya bagi anak muda kita yang kata nak isteri berdikari, itu kita ingat dalam Islam tanggungjawab menanggung isteri itu adalah tanggungjawab suami. Baiklah. Dan dari segi asasnya itu kena perlu membuat, jangan berkahwin kira gaji isteri. Tetapi kira gaji sendiri dan boleh menanggung isteri dan anak-anak. Ingat tu adik-adik, note. Pesanan yang saya kira sangat-sangat penting untuk diambil oleh semua, bukan sahaja dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi, tetapi kepada mereka di luar sana yang mungkin memang sekarang nak mencari jodoh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga kepada Amira berkongsi tentang pelbagai tips dan juga informasi berkenaan dengan topik jodoh plastik ini. Masih lagi di sini, tapi kita akan nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Yuna. Jangan lupa. Tersebut dibakar dengan kayu dari pokok pine sehingga ketulan garam buluh terbentuk. Proses ini diulangi sebanyak 9 kali. Kaedah ini menyebabkan garam ini lebur seperti lava dan thank you.
Yun, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Rasa cengket pun itulah. Saya dah awal-awal suruh Fiza duduk tengah sebab tak nak nampak kerendahan. Okey, Yuna dah 5 tahun dah berada di luar negara. Mungkin boleh cerita sikitlah hadirnya Yuna hari ini di Wanita Hari ini bersama dengan adik-adik kita dari UKM ini. Mungkin ada sesuatu yang Yuna nak kongsikan. Memang semua orang tahu saya berasal, asalnya saya buat muzik daripada sini kan. Jadi ramai yang tak tahu saya mula buat muzik macam 4 tahun sebelum saya pindah ke LA kan, dan teruskan perjalanan kreatif muzik saya di sana. Jadi apa-apa yang you start sekarang ni dekat university is very important. You should give your 100%. And insyaAllah later, after you graduate, you will ada the same attitude lah, kira attitude untuk berjuang tu and semangat tu still ada. Ya, apa yang you belajar kat sini. Okay. Dan Yuna, dah bertahun bertapak di luar negara dan insyaAllah pada tanggal 20 Mei nanti, Yuna akan tampil dengan album ketiga antarabangsanya bertajuk Chapters. Tapi nak tanya satu soalan. Kalau hari tu Februari dah berkolaborasi dengan DJ Premier, kali ni nak kongsikan pula dengan lagu yang berkolaborasi dengan Asha tu, hebat-hebat tu. Macam mana tu? Alhamdulillah saya rasa sangat bertuah lah dapat berkolaborasi dengan nama-nama besar dekat sana. Memang tak plan pun, memang tak ada macam nak sangat. Tapi macam ada peluang tu, saya just tanya je, okay, nak tak berkongsi lagu ni dengan saya kan. Jadi Asha cakap okay, let's do it je. Asha cakap okay cakap kawan baik. So okay Asha, jom kita buat eh, lagu. Masa tu jumpa kat mana? Macam kalau kat KL macam mungkin jumpa kat kedai mamak kan. Tapi kalau masa jumpa kat mana? Ni bukan kedai mamak lah, ni macam restoran lah. Okay, sama lah, lebih kurang kan. Dia relax je, minum teh dan macam dia tanya banyak pasal background saya. Dia tanya saya daripada mana, daripada Malaysia, saya bangsa apa, dan semua tu lah dia nak tahu lebih lanjut tentang negara kita. Dan saya masih biasa, tak ada apa-apa pasal pekerja ke apa, just get to know each other dulu kan before bekerja sama-sama. Tapi kalau kita lihat kan, mungkin Yuna dulu pernah merasakan mungkin sukar untuk membawa nama Yuna tu di mata dunia. Tapi hari ini, setelah 5 tahun, Yuna percaya membuktikan. Betul tak adik-adik? Ya. Mungkinlah Yuna boleh kongsikan, bukan mudah laluan itu, banyak cabaran dia. Bagaimana Yuna menempuhi cabaran tersebut? Syukur Alhamdulillah saya dapat banyak sokongan daripada kawan-kawan, daripada keluarga saya, kedua bapa saya. Dan sebelum saya berpindah ke LA untuk recording, saya tanya bapak saya macam okay, nak sambung belajar law ke ataupun nak buat muzik. And dia cakap, not everybody can do what you do. So just like you are already doing so well in music, teruskan saja. Jadi saya macam okay, dia dah bagi green light kan. Saya pun tak tahu lah macam mana dia boleh bagi green light, saya nak seorang kan. So macam Alhamdulillah dia bagi dia punya blessings lah untuk saya ke luar negara. And I think cabaran dia jauh daripada family lah, tapi saya, Alhamdulillah saya sekarang mampu untuk berulang balik Malaysia dan LA untuk family lah. Dan ini soalan yang macam serius sikit lah kan. Kalau kita bercakap dari sudut menjadi wanita yang menjadi inspirasi, bukan saja kepada wanita tapi kepada golongan muda, golongan remaja, rata-rata yang hari ini kalau nak jadi penyanyi, ramai yang nak berjaya seperti Yuna. Jadi dan lagu-lagu Yuna juga sebenarnya banyak yang memberi orang kata inspirasi. Saya pun ada yang suka banyak lagu Yuna, antaranya yang saya paling saya suka Rescue. Sebab dia macam rescue ke diri dan jiwa seseorang tu. Jadi setiap kali Yuna menulis lagu, adakah lagu tu ada perkaitannya dengan diri Yuna ataupun orang-orang yang dekat dengan Yuna? Ada juga macam contohnya kalau kita seorang penulis kan, kita tulis about something yang we know ourselves kan. Kita tak boleh macam tipu-tipu, macam berpura-pura sangat. We need to be able to write something yang macam kita pernah lalui sendiri, bagi orang pun boleh relate dengan kita. And saya tahu fans saya dan pendengar-pendengar lagu saya semua pandai-pandai belaka, and diorang akan tahu kalau lagu tu is honest ataupun tidak kan, jujur ataupun tidak datang daripada saya. Jadi
saya akan cuba terus tulis lagu yang apa membangkitkan semangat diri sendiri, sebab saya tahu saya pun pernah lalui masalah self confidence, and saya nak the youngsters to embrace dia ni lah, dia identity. Baik, dah memandangkan kita berada di UKM ini bersama dengan siswa dan juga siswi Yuna. Mungkin ada adik-adik kita ni nak tanyakan soalan, ada tak? Ada, ya, silakan. Hi Yuna. Hi. Nama saya Alia. Hi. And I would like to ask you, macam mana kita sebagai student di Malaysia, what is your advice for us in the future if we are destined to go abroad, like just like you? What is your best advice that you can give to us? My best advice, if you want to go abroad, obviously, you have to. Thank you. Soalan yang bagus. Bila awak awak pergi overseas dan sambung belajar, first and foremost, memang kena fokus 100% on your study. Sebab saya, I wish I was as lucky as, siapa students yang dapat melanjutkan pelajaran dekat luar negara. Kalau saya jumpa students kat sana, saya akan pesan kat diorang, jumpa tak dengan orang-orang yang luar daripada Malaysian punya group. You have to explore, kenal orang lain dan kenal orang daripada, tak kisahlah, macam Afrika ke ataupun pelajar-pelajar yang lain daripada Europe ke. Kenal budaya mereka. Kenal budaya mereka dan kenal diorang makan apa, dengar muzik apa. Because bila you dekat sana, you ada peluang untuk belajar lebih lanjut. Not just your subject tapi macam culture orang lain juga kita kena tahu. Dengan cara yang macam tu baru orang boleh respect culture kita juga. Itu yang saya advice. Ada lagi soalan? Nama saya Azri daripada UKM. Okay, saya nak tanya soalan berkenaan dengan album di Malaysia. Okay, macam saya, kita tahu album Yuna yang terbaru ialah Material. Jadi, apa perancangan Yuna untuk masa akan datang di Malaysia? Okay, album untuk masa akan datang, album Malaysia. Saya, we are actually tengah in preparation, macam saya sedang menulis lagu-lagu Melayu, and salah satu lagu Malaysian song yang saya nak record esok. Esok ada, ada featuring juga, dalam proses lah sekarang ni. So memang bila saya lepas saya promosikan album Chapters, insyaAllah saya akan fokus balik ke album Malaysia, insyaAllah kalau ada kesempatan. Nak tanya satu lagi soalan, memang adakah setiap kali Yuna nak keluarkan album baru, Yuna memang gemar ada featuring ataupun ada kolaborasi dengan sesiapa? Sebenarnya sebelum ni saya sangat takut dengan featuring, dengan kolaborasi dengan artis-artis lain. Tapi sejak menjak ni saya memberanikan diri sikit, sebab kita tak boleh grow kalau kita tak kerja dengan orang. Kita tak boleh explore kreativiti orang tersebut. Contohnya kalau saya tak bekerja dengan Asha, saya tak tahu pun lagu crush tu akan jadi macam tu kan. So it's a lot of fun, macam saya suka be creative dengan orang-orang kreatif yang lain. Tu dia sangat orang kata, kata-kata yang memberi semangat dan juga inspirasi. Kami juga nak mengucapkan selamat maju jaya kepada Yuna. Mudah-mudahan nama Yuna akan terus mekar di persada dunia. Dan siapa yang kat sini nak dengar suara Yuna? Sekejap lagi kita akan dengarkan. Sabar. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Yuna. Jangan kemana-mana. Tapi jangan.
Jangan betulkan kaca TV anda sebab bukan Yuni. Yuna belum berpaham ini. Dan saya juga bukan Luna. Nampaknya kita telah sampai di penghujung siaran kita untuk hari ini di sini UKM. Dan yang pastinya esok kami kembali lagi ke sini. Boleh tak jadi? Boleh! Untuk topik isteri mampu milik. Lagunya Crush. Let you.